Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi, saat ini saya berada di Masjid Ar-Rahman, Dusun Sembersing, Kampung Jati Baru, Kecamatan Bunga Raya, dalam acara Rukiah Syariah yang ditaja oleh Kukerta Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Syarif Hasyim Angkatan 12 tahun 2018. Dan dalam acara Rukiah Syariah ini, Kukerta Angkatan 12 ini menghadirkan Ustadz Doni Kodar Setiawan sebagai pembimbing. Nah, saat ini saya sudah bersama beliau. Ustadz Doni, bagaimana pelaksanaan rukiah syariah ini? Tentunya ada hal-hal yang menjadi harapan kita bersama, khususnya untuk umat Islam. Bagaimana, Pak Doni? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rukiah merupakan salah satu sunnah Rasulullah, pengobatan dengan Al-Quran yang harus setiap muslim itu tahu, paham, dan bisa menggunakannya. Kendala utama kita, masyarakat kita, seringkali tidak memahami, bahkan seringkali malah menjauhi Quran sebagai obat, padahal jelas-jelas Al-Quran itu Allah turunkan kepada kita, mudah penggunaannya, dan langsung efek imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan kita dengan adanya rukyah kegiatan seperti ini yang ditaja oleh mahasiswa Kukerta STAI, harapannya adalah kita bisa memasarkan Al-Quran, membumikan Al-Quran, dan bisa menggunakan Al-Quran sebagai solusi bagi permasalahan kita, apapun masalahnya, apapun problemnya, apapun ujian musibahnya, kita kembali kepada Al-Quran. Seperti insya Allah sudah bermanfaat. Ya, baik Ustaz Doni. Semoga apa yang telah kita lakukan bersama ini tentunya tidak sekedar berhenti pada malam hari ini ya. Dan mudah-mudahan bisa berlanjut. Nah, selain bersama Ustaz Doni, hari ini saya bersama pembimbing Kukerta Angkatan 12, khususnya di Dusun Sembersing, yakni bersama Bapak Johan Masudi. Bapak Johan, silakan. Bagaimana harapan khususnya terhadap kawan-kawan Kukerta sendiri? Apa yang mesti dipesankan kepada mereka ini, Pak? Yang paling penting saya ingin menyampaikan apresiasi yang sangat dalam besar sekali kepada peserta KKN kelompok 2 yang di Dusun Sembersing ini sudah bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Ini bagi saya mungkin adalah sesuatu yang sangat bagus, yang sangat perlu kita syiarkan, karena ini salah satu aset Islam yang paling besar dalam dunia pengobatan, yang mungkin di luar Islam belum tentu ada, yang mana ini hanya ada di dalam Islam, dan sudah selayaknya kita sebagai mahasiswa-mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam ikut berpartisipasi menyebarluaskan, menyiarkan salah satu metode pengobatan yang sesuai dengan syariat Islam, terutama menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi hal ini saya ucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada peserta KKN dengan apresiasi yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat dan nanti kedepannya bisa kita kembangkan lebih lagi. Mungkin hanya itu, terima kasih. Demikian tadi bincang-bincang kami bersama Ustadz Doni Kodar Kurniawan bersama pembimbing Kukerta Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Syarif Hasyim Syekh Sindrapura Angkatan 12. Semoga apa yang menjadi harapan bersama akan terwujud. Terlebih mudah-mudahan Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Syarif Hasyim Syekh Sindrapura menghasilkan lulusan yang Qur'ani tentunya. Terima kasih banyak Ustadz Doni. Pak Jan, terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.